Shalom, bertemu lagi dalam program Rhapsody of Reality TNI Malaysia. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Chris yang bertajuk Amanat untuk Bersinar. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Dianggarkan terdapat hampir 9 bilion orang di dunia hari ini. Walaupun terdapat statistik sebanyak itu, ianya menarik untuk mengetahui bahawa tiada orang lain yang betul-betul seperti kamu pada masa lalu, tiada yang seperti kamu pada masa sekarang, dan tidak ada orang yang akan menjadi seperti kamu. Tuhan menjadikannya sebegitu. Keunikanmu tidak dapat disembunyikan. Itulah sebabnya kamu mesti menjalani kehidupan yang terbaik, menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat Injil tema kami, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan." Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia menambah, "Demikian hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga." Hal ini sungguh penting. Ia membuat kamu tahu bahawa kamu mempunyai amanat ilahi untuk bersinar di hadapan semua orang di mana-mana dan di setiap tempat. Ini bermakna kamu sentiasa boleh menang dan membuat kemajuan. Tidak kira apa jua keadaan hidupmu. Yusuf, anak Yakub adalah contoh yang ketara dalam hal ini. Dia telah dijual sebagai hamba oleh saudara-saudaranya dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara selepas dituduh bersalah. Namun, dia bersinar dengan begitu terang di tengah-tengah semua masa yang sukar itu dan akhirnya menjadi Perdana Menteri di negara asing mengikut rancangan dan tujuan Tuhan. Apabila kamu mematuhi arahan guru untuk bersinar, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang menakjubkan dan memperlihatkan kebajikan dan kesempurnaannya, Kitab Suci mengatakan bahwa orang akan memuliakan Bapamu yang di syurga. Saya menggalakkan kamu untuk menumpukan perhatian dan tenagamu sepenuhnya pada apa yang Tuhan telah panggil kamu untuk melakukannya. Tidak kira di mana kamu berada dalam kehidupan. Tidak lama kemudian, kamu akan melonjak ke dimensi kejayaan yang lebih tinggi dengan kehidupanmu berterusan membawa kemuliaan dan penghormatan kepadanya. Mari kita membuat pengakuan, saudara-saudari. Aku mengambil bahagian warisan orang yang kudus dalam kerajaan terang. Kegelapan tidak mempunyai tempat di dalam diriku, karena aku dilahirkan oleh terang dan aku hidup secara berterusan di dalam terang firman Tuhan. Aku memancarkan cahaya ini kepada duniaku dengan begitu terang hari ini. Ketika aku menyatakan kehidupan Kristus dan sifat kebenarannya yang ada dalam diriku, sambil berfungsi dengan kejayaan, keunggulan, ketepatan dan kebijaksanaan dalam semua perkara yang aku lakukan. Maha Mulia Tuhan. Sebagai renungan tambahan, kita boleh membuka Injil 1 Petrus 2 ayat 9 dan Yesaya 60 ayat 1. Sekian firman pada hari ini. Tuhan memberkati.
Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.